الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita melanjutkan pelajaran جوامع الأخبار كريال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تنكتام مماسكي طنبهاسن حديث ينك نم الحديث السادس والأربعون حديث ينك بلو نم أحكام المواريث حكم حكم سبوتار al-mawarith. Al-mawarith jamak dari al-mirath dan disebut juga al-faraid yang berkaitan dengan permasalahan warisan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Jalla wa ala telah menyebutkan tentang hukum-hukum warisan di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Demikian pula yang disebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang paling terakhir. Itu menerangkan tentang hukum-hukum seputar warisan. Yusikum fi awladikum lidzakaini mithul Allah Jalla wa'ala telah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian berapa pembagian yang mereka dapatkan dari warisan lalu kemudian setelah itu Allah tabaraka taala menyebutkan sebagian dari hukum-hukum warisan tersebut Hanib bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alhiqul faraidha bi ahliha فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه داري ابن عباس عبد الله بن عباس أبو العباس رضي الله تعالى عنهما بلي وبركاته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحقوا سرتكن له yaitu berikanlah al-fara'id al-faraid yang dimaksud al-fara'id disebut juga al-furud yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya untuk suami, apabila ada seseorang yang meninggal dan termasuk di antara ahli waris yang meninggal adalah suami, suami terkadang mendapatkan seperdua, terkadang pula mendapatkan seperempat, atau seorang meninggal, dia meninggalkan istri. Istri terkadang mendapatkan seperempat, dan terkadang mendapatkan seperdelapan. Tergantung dari kondisi para ahli waris yang ditinggal oleh si Ma'Yit, seorang ibu misalnya, terkadang mendapatkan sepertiga, terkadang mendapatkan seperenam, dan demikian seterusnya. Dan kadar-kadar yang telah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim itu ada enam. Yang pertama, Anis an setengah, seperti halnya seorang suami. Demikian pula seorang putri, Albintu, anak wanita. Seseorang yang meninggal lalu kemudian termasuk di antara ahli warisnya adalah anak wanitanya. Apabila satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Yang kedua, seperempat. Seperti yang kita sebutkan tadi, suami mendapatkan seperempat apabila si mayit yang meninggal ini meninggalkan anak. Dia memiliki anak, maka suami mendapatkan seperempat atau seseorang meninggal, dan termasuk di antara ahli warisnya adalah istrinya. Apabila si mayit tidak memiliki... Anak sama sekali, maka istrinya mendapatkan seperempat. Yang ketiga, seperdelapan. Seperdelapan ini untuk seorang istri yang ditinggal mati apabila yang meninggal memiliki anak memiliki keturunan, baik laki-laki ataupun wanita. Kemudian, yang keempat. 2 per 3. 2 per 3 ini misalnya untuk anak wanita. Apabila seorang meninggal dan termasuk di antara ahli warisnya, dua anak wanita atau lebih, maka mereka mendapatkan dua per tiga. Yang kelima, sepertiga. Seperti halnya seorang ibu. Apabila seseorang meninggal dan termasuk di antara ahli warisnya adalah ibunya. Maka ibu mendapatkan sepertiga apabila yang meninggal ini tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki saudara yang berbilang. Kemudian yang terakhir yang merupakan kadar-kadar yang telah ditentukan yaitu seperenam. Seperti misalnya seorang ibu apabila yang meninggal memiliki keturunan. Maka ibu al-ummu mendapatkan seper enam. Atau misalnya seseorang meninggal termasuk di antara ahli warisnya beberapa orang saudara. Baik saudara laki-laki atau saudara perempuan yang termasuk ahli waris maka ibunya mendapatkan seperenam. Nah, rincian tentang hal ini itu dibahas dalam ilmu warisan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah al-faraid, yaitu kadar-kadar yang sudah ditentukan bi berikan kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang sudah ditetapkan mendapatkan kadar-kadar dari harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Quranul Karim atau di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita sebutkan tadi. Fama baqiyah, maka apa yang tersisa dari harta warisan tersebut, fahuwa maka dia diberikan kepada li awla rajulin zakarin. Diberikan kepada yang paling utama, yang paling berhak dari laki-laki dari mereka yang berhak mendapatkan sisa. Jadi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan itu ada dua macam. Yang pertama disebut ahlul fara'id atau ahlul furut. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mereka. Yang mendapatkan warisan dengan kadar yang sudah ditentukan, yang kedua, ahli waris yang mereka disebut ahlu tausib atau al-Asobah, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan tanpa ada kadar yang ditentukan. Namun, mereka ini terkadang mendapatkan warisan seluruhnya seluruh dari harta warisan dia mengambilnya dan terkadang pula sebagiannya dan bahkan terkadang tidak mendapatkan sama sekali karena mereka ini statusnya mendapatkan sisa maka apa yang tersisa dari harta yang telah dibagikan kepada ahlul furud orang-orang yang sudah ditetapkan kadar warisannya maka diberikan kepada Al-asobah, yaitu orang-orang yang mendapatkan sisa dan mereka itu adalah dari kaum lelaki. Seperti misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki, yaitu dari kalangan ahli waris. Demikian pula ayah, kakek. Demikian pula saudara, sekandung saudara, seayah lalu kemudian paman sekandung paman saya ya beserta dengan anak-anak laki-laki dari saudara sekandung saudara saya demikian pula paman sekandung paman saya atau yang membebaskan seseorang meninggal itu dari perbudakan apabila dia dahulu bersatu sebagai budak lalu kemudian dimerdekakan oleh seseorang maka apabila orang yang dimerdekakan tersebut wafat dan dia tidak meninggalkan kerabat, tapi yang memberdekakan dia dari perbudakan itu hidup, maka dia pun berhak mendapatkan warisan. Intinya bahwa pembahasan tentang ilmu warisan ini cukup luas ya. Dipersilahkan kepada بر إخوان أخوان أنتم من دلامي دنمها طمبهيا وريسا ينقلك كتابا قل الله سبحانه وتعالى دن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثني متفق عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين